Nah, kawan, perubahan cuaca memang bisa mengganggu pertumbuhan dan kesehatan tanaman anggrek yang kita miliki. Jika tanaman anggrek sudah tumbuh sehat, memiliki batang dan juga daun yang subur, itu pertanda nutrisi yang kita berikan bisa diserap sempurna oleh akar tanaman. Namun, Anda perlu waspada, jangan tinggalkan perambatan akar keadaannya kering karena akan mengakibatkan dehidrasi. Keadaan daun pun harus kita jaga. Kadang ada serangga dan juga penyakit yang menempel di bagian daun dan permukaan daun sehingga menjadi sumber penyakit menyebar ke seluruh bagian tanaman. Bintik-bintik coklat atau hitam yang biasa berada di daun awalnya merupakan kotoran hewan kecil atau serangga. Kalau tidak kita antisipasi, maka akan menjadi sumber penyakit. Akar muda yang baru saja muncul sangat sehat sekali untuk menjaga penyerapan nutrisi dan juga memberi daya tahan tanaman terhadap cuaca. Cuaca juga akan merubah warna bunga yang sudah dihasilkan serta akan merontokkan beberapa bunga yang sudah mulai tua. Media tanam anggrek yang sudah mulai asam menunjukkan akan adanya perubahan warna akar karena sudah tidak kondusif lagi sebagai penyimpan nutrisi. Dan jika tanaman sudah mulai memunculkan batang muda seperti ini, kita wajib menjaga setiap harinya agar tidak ada serangga dan hewan yang mendekat di batang muda karena memerlukan adaptasi.
Dan dengan cara praktis seperti ini, kita bisa menjaga kesehatan dan kesuburan pertumbuhan tunas muda. Yang jelas sangat praktis sekali, bisa membunuh virus dari dalam media tanam supaya tidak menyebar. Lakukan cara ini 1 minggu 1 kali. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.